Hai, hai kelinci. Nih sobat kelinci. Kelinci lagi kelaparan. Kita kasih makan kangkung ya. Nih, ini kangkungnya. Kita kasih kelinci, makan kangkung. Hai kelinci, ayo makan, Sobat, ini kelinci mau makan apa aja? Kangkung boleh, sawi boleh, wortel boleh, apa aja. Pokoknya sayur-sayuran kelinci suka. Ayo, siapa yang pelihara kelinci? Nih. Tuh, ini pelihara dalam kandang, besi. Nih, kelincinya lagi kelaparan, sobat. Kasihan ya. Sobat, ini banyak kangkung. Kita kasih dia aja. Kasih kelinci makan, biar dia kenyang. Biar kelincinya sehat. Nih. Ayo kelinci. Ayo makan. Ayo kelinci. Tuh. Kelincinya kita hitung ada berapa ekor. Nih, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 ekor ya, sobat. Kasih kelinci makan kangkung. Karena sayurnya cuma ada kangkung. Iya. Ini sayur-sayuran ya, sayur-sayuran kelinci ini pasti suka. Ayo lihat kelincinya makan. Ya, ayo. Lapar sekali kelincinya, sobat. Kita kasih di sini set. Bagi-bagi. Kita ambil banyak kangkung nih. Sedapnya. Kita kasih dia makan. Yuk, mantap laparnya. Kasihan ya sobat. Gimana? Ada yang pelihara kelinci seperti ini? Jadi hiburan sobat kalau pelihara kelinci. Selain juga bisa dikonsumsi, tapi kalau untuk hiburan bolehlah. Yang pecinta binatang, ayo. Selain berkebun, bercocok tanam, bisa pelihara kelinci. Nih.
Siapa yang ada pelihara kelinci? Ayo. Dikasih makan apa nih? Apakah pernah dikasih kangkung? Kita kasih kangkung aja hari ini ya. Karena tuan rumahnya yang punya kangkung aja. Ini kita kasih kangkung. Iya. Ada 8 ekor kelinci. Semuanya makan. Sedap sekali makannya. Biar dia besar, cepat-cepat besar. Biar cepat-cepat besar. Ya, coba. Semuanya makan nih, 8 ekornya makan semua. Luar biasa nih. Iya sobat, ini pertama kali saya kasih kelinci makan. Ini kelinci punya keluarga. Jadi belum pernah kasih kelinci makan nih. Baru kali ini yang dekat begini. Tuh. Sedap ya. Biasanya kelinci semua sayuran pasti dia mau makan. Daun-daun. Terus kelinci makan apa biasanya? Wortel ya. Wortel juga mau ya, pasti ya.